Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekitar kita. Dengan demikian, jika Anda berada di dekat kucing, janganlah merasa jijik, karena kucing bukanlah merupakan hewan yang najis, terlebih jika mereka mendekati kita saat makan. Karena tahukah Anda bahwa kucing yang datang itu nyatanya sedang membawa pesan atau sinyal. Jika kita sedang makan, terkadang ada seekor kucing yang datang kepada kita atau mungkin malah mengganggu aktivitas kita makan. Anehnya, walaupun banyak orang di sekeliling kita yang juga sedang makan, tapi kucing itu tetap mengganggu kita. Dari sini seharusnya kita harus berpikir, kenapa kucing itu mendekati kita, bukan orang lain di dekat kita yang juga sedang makan. Kehadiran kucing adalah tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita mengenai makna dari pemberian. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah pada hewan, itu terdapat pahala dalam bentuk berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Semua rezeki yang kita peroleh tidaklah sepenuhnya menjadi hak kita. Ada hak-hak orang lain yang semestinya kita mengeluarkannya, bukan hanya manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kasihanilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam konteks kucing yang datang di waktu makan, mengingatkan kita bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dibagikan untuk makhluk lain, seperti misalnya seekor kucing. Dalam makanan yang kita santap, ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan. Memberi makanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kucing, merupakan suatu kebaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran surah Al-An'am ayat 160. Jika kita berbuat baik kepada manusia, terkadang kita mengharapkan adanya balasan yang sama atau bahkan lebih dari orang lain alias pamrih. Ini berarti masih ada ketidakikhlasan dalam hati kita. Tapi tidak demikian jika manusia berbuat baik terhadap kucing. Hewan ini pasti tidak dapat membalas apa yang diberikan kepadanya. Saat memberi makan kucing inilah manusia belajar bagaimana rasanya memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Al-Fudail radhiyallahu anhu berkata,
meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridha, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Orang-orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyesatan iblis. Quran Surat Sad ayat 82-83. Pemberian dengan keikhlasan semestinya dikerjakan oleh manusia saat memberikan suatu hal kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, jika kita tidak memberikan makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita telah menolak rezeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita. Dan barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.